Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Sebelum kita mulai, kita doa dulu ya. Semuanya, lipat tangan, tutup mata. Mari berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami bisa dengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, hari ini kakak ada cerita dari sebuah buku. Bukunya namanya Alkitab. Kita bilang bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Alkitab. Di Alkitab ada banyak sekali cerita. Hari ini kakak akan cerita tentang Yesus dan badai. Yesus lagi pergi dengan teman-temannya. Mereka berada di sebuah perahu di tengah danau. Di perahu itu, Yesus tidur. Tapi teman-temannya tidak bisa tidur. Mereka takut karena ada badai yang sangat besar. Anginnya bertiup kencang. Perahu itu naik turun, dan air sampai masuk ke dalam perahunya. Mereka takut. Mereka bilang, "Yesus, bangun, bangun. Lihat, ada badai yang besar. Airnya masuk ke kapal." Yesus tahu tentang angin. Yesus juga tahu tentang badainya. Tapi Yesus tidak takut. Karena Yesus kuat. Dia Tuhan di atas angin. Yesus Tuhan di atas air. Yesus adalah Tuhan atas segala sesuatu. Yesus berkata, "Berhenti, diamlah." Dan badainya berhenti. Anginnya berhenti. Airnya berhenti. Yesuslah Tuhan. Oke adik-adik, itu tadi cerita tentang Yesus dan badai di danau. Sebelum kita lanjut ke ayat hafalan, kita doa dulu ya. Semuanya, lipat tangan, tutup mata. Mari berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau kuat dan selalu menolong kita. Semua angkat tangannya. Tuhan, tolong berkati kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, siapa yang sudah siap untuk ayat hafalan? Alkitabnya dikeluarkan. Sudah siap? Kita mulai ya. 3, 2, 1. Matius 8 ayat 27. Angin dan danau pun taat kepadanya. Sekali lagi ya, Alkitabnya disiapkan. Sudah siap? Kita mulai. 3, 2, 1. Matius 8 ayat 27. Angin dan danau pun taat kepadanya.